Ya, servis pertama akan dilakukan Palembang Bang Sumsel Bubble melalui Imade Pandim. Baik dump serve-nya namun keluar, dibiarkan saja oleh Agung Seganti. Bang-bang kali ini. Terima Sekwera, Made, Dimas Saputra, Tony, dan juga Hernanda Jupri terlambat tadi. Ya, kali ini Bang-bang dan Doni Haryono. Dua satu, Doni. Keras tadi jump shot-nya, terima kali. Made Adi, Sekwera, oh terlalu dalam Sekwera. Kembali Doni lakukan jump shot. Terima Bastian. Kali ini Sekwera. Danisel Kalik kali ini. Baik jump shotnya terima Bastian. Bang bang. Agung masih bisa ditahan Sekwera. Langsung saja. Kembali Dimas. Dua kali open spike dilakukan Dimas Saputra. Satu bola muntah tadi dibalikan oleh Bang Bang. Tidak disia-siak. Kembali Danisel Galik lakukan serve. Baik jump serve-nya terima Bastian. Bang Bang. Minik. Ah, lolos tadi dari Adi Putra dan juga Alfredo Sekwera. Masih berhasil ditembus oleh Alexander Minik. Pemain asing asal Montenegro ini. Empat tiga. Hernanda Julfi kali ini. Terima kali. Made. Sekwera. Tipol saja Agung. Bang Bang. Dari belakang Doni. Ya, salah antisipasi yang dilakukan. Tiga blok yang coba mengganggu, namun masih berhasil ditembus oleh Doni Haryono. 5-3. Kembali Hernanda Julfi lakukan se. Terima Galik. Kali ini Sekwera masih coba diselamatkan tadi oleh Doni Haryono, namun sudah lebih dulu jatuh di lantai permainan. Empat lima. Adi Putra Firmansyah. Ya, lapangan harus dikeringkan sejenak. Dalam kedudukan 5-4. Bagi kedua tim, ini adalah pertemuan keempat. Di mana dari pertemuan sebelumnya, di putaran 1, pertandingan menangkan Pertamina dengan skor 3-0. Sementara di putaran 2, Palembang Bang Sumsel Bagel unggul 3-1. Sementara di Final Four pekan pertama di Kediri pekan lalu, Palembang juga unggul 3-0. Ya, baru saja satu open spike dilakukan oleh Alexander Minik. Gagal tadi dikawal dengan baik oleh Alfredo Sekwera. Sempat menyentuh blok dari Sekwera, namun masih berhasil menembus pertahanan tim Palembang Bang Sumsel Bubble. 6-4, Minik lakukan keras tadi, terima kali. Made, Sekwera. Oh, satu open spike keras tadi dari Sekwera. Gagal diamankan oleh Ridwan, libero dari Jakarta Pertamina Energi. Defense yang tidak sempurna tadi dari Ridwan. 5-6. Dimas Saputra kali ini. 5 Herianto. Bang Bang, quick fight tadi Anto. Bisa dibaca dengan baik. Alfredo Sekwera.
6 sama, berhasil disamakan kedudukan kali ini. Kembali Dimas lakukan serve. Luar, terlalu panjang tadi jump serve. Upaya kedua dilakukan oleh Dimas Saputra. Masih belum mengenai sasaran. Agung. Gimana tadi Bastian? Baik tadi Fandim. 8-6. Agung seganti kembali lakukan serve. Terima kali. Made. Sequeira. Masih bisa ditahan Agung. Rituan Bribol. Galik. Made. Dimas Saputra. Gagal. Defend tidak sempurna tadi. Back attack yang dilakukan oleh Dimas Saputra. Sequeira. Baik tadi serve-nya, terima Agung. Bang Bang, kali ini Doni. Bisa ditahan Dimas. Tapi triball Dimas. Agung, Bang Bang, Minik. Ah, gagal tadi blok dari Galik dan juga Panding. Berupaya tadi membendung. Back attack dilakukan oleh Alexander Minik. Namun masih keluar tadi blok yang dilakukan. 9-7, Anto Bertiawan kali ini. Terima Bastian. Quick fight kali ini Fandim. Lepas tadi dari kawalan Hernanda Julfi. Pergerakan dilakukan oleh Made Fandim. Delapan sembilan. Pandim. Gagal. Lalu rendah tadi. Jump shot melakukan Made Fandim. Tidak akurat. Sepuluh lima. Bang Bang Soeharto. Terima Sequeira. Made. Galik. Berhasil di blok, namun keluar tadi blok dari Hernanda Julfi. Sembilan sepuluh. Mariadi tadi lakukan umpan beng-beng, quick fight tadi Julfi. Baik tadi satu sambaran cepat dilakukan oleh Julfi, tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Dimas Saputra. Doni kali ini keras jump shot-nya. Masih bisa diselamatkan. Doni. Agung. Oh, gagal tadi Davi. Defense yang tidak sempurna dari Davi. Tidak mampu menahan open fight yang dilakukan oleh Agung Seganti. Ya, pergantian Toser dilakukan Palembang Bang Sumsel Babel. Bagus Wahyu Ardinto masuk menggantikan Made Adi. 12-9, kembali Doni lakukan serve. Baik jump serve-nya, terima kali. Bagus, kali ini Dimas. Ah, bisa dibaca dengan baik tadi oleh Julfi dan juga Minik. Open spike yang dilakukan oleh Dimas Saputra. Ya, kembali Doni lakukan serve 13-9. Baik jump serve-nya terima tadi tapi bagus. Quick back tadi Adi Putra. Lolos tadi dari blok yang dilakukan Hernanda Julfi. Sepuluh tiga belas. Danizel Galik. Baik jump shot-nya terima Agung. Bang Bang. Mali Agung. Oh, di dalam. Iya. Pengamatan yang tidak sempurna tadi dari Galik.
jatuh di sudut posisi satu, memang tidak terkawal oleh Galik ataupun juga Bagus. Open spike lakukan oleh Agung Seganti, 14-10. Hernanda Julfi, terlalu panjang Julfi, serve yang dilakukan. Adi Putra Firmansah kali ini, 11-14. Mata di Doni, Bang-Bang, Agung. Masih bisa diselamatkan tadi, satu flashing saja dilakukan Agung Seganti. Minik kali ini. Oh, di dalam. Dari Minik tadi membuahkan angka 16-11. Alexander Minik kali ini ancang-ancang lakukan jump serve. Terlalu panjang tadi jump serve dari Alexander Minik. Dimas Saputra kali ini. Gagal lagi-lagi Dimas Saputra, belum menemui format terbaik dalam melakukan jump serve yang biasanya sangat keras dan tajam dilakukan oleh Dimas Saputra. 17-12, Agung. Terima Sequeira. Bagus, kembali ke Sequeira. Lolos tadi dari blocking dilakukan oleh Bang-Bang dan juga Anto Bertiawan. Alfredo Sequeira. Ya, keluar. Lagi-lagi gagal. Alfredo Sequeira tidak sempurna jump serve-nya. Ya, jelas terlihat di dalam nampaknya sesungguhnya tadi. Namun pengamatan dari Lenten menyatakan keluar. Oh, kali ini satu quick spike dari Pandim. Terlambat tadi antisipasi dari Hernanda Julfi. Empat belas delapan belas. Pandim kali ini. Terima Agung. Bang-Bang. Minik. Oh, Dimas masih bisa. Kali ini, Doni masih bisa ditahan Sequeira. Tribol kali, Agung, Bang-Bang, Bali Minik. Tidak sempurna tadi defense yang dilakukan oleh Made Pandim. Satu open pike lurus dilakukan oleh Alexander Minik. 19-14, bang-bang lakukan serve, terima kali. Three ball, oh, satu flashing saja dari Galik. Mengecoh Minik dan juga Julfi, terlambat antisipasi dilakukan oleh Bang-Bang. Bagus lakukan jump, terima Agung, Bang-Bang, kali ini Minik, lagi-lagi terus menebar ancaman Alexander Minik. Satu spike lurus, coba dihadang tadi oleh Dimas Saputra, namun sia-sia tadi upaya Dimas. Membendung open spike keras dari Minik, Doni kali ini. Terima Dapi, Adi masih bisa dibaca, Sequeira. Galik, oh ya, di dalam tadi satu blazing dilakukan oleh Danisel Galik. Jatuh di sudut posisi 5.
tidak terkawal dengan baik tadi oleh Muhammad Ridwan, libero Jakarta Pertamina Energi. 16-20. Dalik kali ini. Keras tadi jab-jabnya, terima Herianto. Bang-bang. Agung Saganti. Kembali gagal Dimas dan juga Adi Putra. Walau berhasil diblok, namun jatuh di area permainan sendiri. Blok yang dilakukan oleh Adi Putra dan juga Dimas Saputra. 21-16. Hernanda Julfi kali ini. Terima Irianto. Kali ini. Requera masih berhasil menembus kawalan yang dilakukan Minik dan juga Anto Bertiawan. ...17-21... Adi Putra, terima tadi Agung, dan kali ini Agung. Luar biasa defense dari Daniel Galik, tidak disangka-sangka tadi berhasil ditahan dengan baik tadi. Satu baik keras dilakukan Agung. Ya, kembali Adi Putra lakukan serve. Terima Agung, Bang-Bang, Minik, lolos tadi dari blok Pandim dan Tekwera. Begitu pula Adi Putra yang mencoba menahan di belakang. Tetap tidak kuasa menahan open fight lakukan oleh Alexander Minik. 22-18. Gagal, belum menemui hasil yang baik. Jump serve yang dilakukan oleh pemain asing asal Montenegro ini. Ya, pergantian pemain. Dimas Saputra keluar, masuk Julianta. Nyoman Julianta. Terima tadi Doni. Bang-Bang. Agung Seganti. Lolos dari blok yang dilakukan bagus dan juga Made Pandim. Open fight dari Agung Seganti, kapten tim Jakarta Pertamina Energi ini. Agung. Terima Sekwera. Bagus. Sekwera. Belum berhasil melewati net. Open fight lakukan oleh Alfredo Sekwera Cairo. Set point 24-19. Agung. Terima Sekwera. Bagus. Quick fight Pandi masih bisa dibaca. Bagus. Kembali Sekwera. Gagal tadi defense dari Ridwan. Tidak sempurna defense-nya. Gagal meredam. Open fight lakukan oleh Alfredo Sekwera. 20-24. Masih tetap set point untuk Jakarta Pertamina Energi. Sekwera. Baik jump shot-nya. Gagal tadi Minik menyelamatkan bola kedua. Telah tidak sempurna. Baik, 21-24. Kembali Alfredo Sekwera lakukan serve. Masih tertinggal 3 angka Palembang Bank Sumsel Bubble. Baik tadi, terima Herianto. Minik. Kali ini, Doni. Masih bisa. Bagus. Quera. Serangan dari belakang tadi dilakukan oleh Alfredo Sekwera. Berhasil menghindari blok yang dilakukan oleh Anto Bertiawan. 22-24, kembali ketiga kalinya Alfredo masih berhasil. Bang-bang, kali ini Minik. Gagal tadi upaya Davi menyelamatkan bola kedua.
Dengan demikian set kedua ini dimenangkan oleh Jakarta Pertamina Energy dengan skor 25-22. Jakarta Pertamina Energy unggul. Bang-bang lakukan serve tadi terima Sekwera. Dan kali ini Dimas Saputra lolos dari blok yang dilakukan oleh Hernanda Julfi dan juga Doni Haryono. Made Pandim kali ini. Terima tadi Herianto. Baik tadi, masih bisa ditahan. Bagus. Oh, bola liar tadi gagal diselamatkan oleh Sekwera. Satu sama kedudukan saat ini. Doni Haryono merasa di jump shotnya, terima galik. Herianto, Dimas free ball. Doni, bang-bang, quick back dari Julfi tadi, lolos. Dari kawalan yang dilakukan Adi Putra, begitu cepat dan tiba-tiba serangan dilakukan oleh Julfi, kerjasama yang apik tadi dengan bang-bang Suwarto. Terlambat antisipasi dari Adi Putra. 2-1, kembali Doni Haryono. Baik jump shotnya, terima Sekwera. Bagus, coba tipol, masih bisa, galik. Kembali bagus, Sekwera. Di dalam, gagal tadi Ridwan. Defense yang tidak sempurna tadi dari Ridwan. Coba nahan back attack lakukan oleh Alfredo Sekwera. Dua sama. Bagus, lakukan sep. Terima Doni. Bang-bang. Minik. Keluar tadi blok dari Galik dan juga Adi Putra. Mencoba menghadang open spike yang dilakukan oleh Alexander Minik. Tiga dua. Julfi lakukan sep. Terima Sekwera. Bagus. Dimas Saputra keluar. Jauh dari sasaran tadi. Open spike yang dilakukan oleh Dimas Saputra. Julfi lakukan sep. Terima Herianto. Bagus, galik, masih bisa ditahan Doni. Bang-bang, kali ini, bagung. Oh, masih bisa ditahan. Minik. Ah, sayang sekali tadi. Antisipasi dari Anto Bertiawan. Gagal tadi, mengamankan bola pantulan hasil blok yang dilakukan oleh Adi Putra dan juga Dimas Saputra. 3-4. Danizel Galik kali ini. Keras tadi, tahan tadi Agung. Oh, tidak sempurna passing dari Agung. Lewat dari net. Sulit buat Anto untuk bisa mengantisipasi bola pertama tadi dari Agung Seganti. 4 sama. Kembali Galik kedua kalinya. Ah, terlalu lemah Galik. Lima empat. Minik lakukan sep. Keras tadi. Galik. Kembali Sekwera. Masih bisa tahan Ridwan. Doni. Minik. Wuh, luar biasa. Timing block dari Sekwera. Sungguhnya baik tadi. Namun jatuh di luar garis tadi.
Kita saksikan dalam posisi yang cukup sulit bagaimana Minik masih bisa menembus blok yang dilakukan oleh Sequeira. Jatuh di area permainan sendiri tadi. Sequeira 6-4 kembali Minik, namun gagal kali ini upaya kedua dari Minik. Bisa melakukan jump serve dengan sempurna. 5-6. Adi Putra. Terima tadi Agung. Kali di Agung. Terkecoh tadi Pandim dan juga Dimas. Ya, satu strategi yang baik tadi. Tertarik tadi oleh gerakan dari Anto Bertiawan. Diambil bola sisa tadi oleh Agung Seganti tanpa kawalan. Kali ini umpan dari Sequeira. Masih bisa. Minik. Doni. Gagal tadi blok yang dilakukan tiga pemain sekaligus. Set yang ketiga ini. Set pertama tadi unggul Jakarta Pertamina Energi 25-20 dan set kedua juga unggul 25-22. Agung tadi serve, terima Sequeira. Masuk tadi umpan berikan buat Pandim. Kali ini, oh bola liar tadi. Ah, nampaknya. Ya, fault dilakukan Doni. Mengenai net tangan dari Doni Haryono. Terlihat oleh wasit Indra Muplih. Ya, terlihat menyentuh net tadi. Dan kali ini, Minik masih bisa ditahan oleh Herianto, namun tidak sempurna defense yang dilakukan Herianto. Keras dan tajam memang open fight yang dilakukan oleh Alexander Minik, pemain asing asal Montenegro, berusia 34 tahun dengan postur 205 cm ini. Anto kali ini terima kali, bagus quick fight Pandim. Gagal tadi Julpi dan juga Bang-Bang coba mengantisipasi pergerakan dari Pandim. Tujuh sembilan, Sequeira. Keras tadi, terima tadi. Dan kali ini, Minik. Masih bisa. Doni Haryono. Keluar, sayang sekali. Namun nampaknya mengenai blok dari main Palembang Bang Sumsel. Ya, mengenai tangan bagus. Terlihat oleh wasit kedua Agung Purwantoro. Kali ini quick fight dari Pandim. Sempat menyentuh net dan mengenai tangan pula dari pemain Jakarta Pertamina Energi. 8-10 terus berupaya mengejar ketinggalan 2 angka. Saat ini masih Palembang Bang Sumsel bubble. Ya, jatuh di area dalam permainan Jakarta Pertamina Energi. Pandim. Oh, keluar. Jump serve tidak sempurna dari Made Pandim. Sebelas delapan, Doni Haryono. Baik jump serve-nya tadi terima Davi. Bagus. Dimas Saputra berhasil diblok dengan baik oleh Agung Seganti. Dan juga Hernanda Julpi. Timing blok yang tepat tadi. Kembali Doni, 12-8. Terima Sequeira. Bagus, kembali Dimas. Berhasil kali ini menembus blok yang dilakukan oleh Agung dan juga Hernanda Julpi. Upaya kedua dari Dimas berhasil. Back attack yang sempurna.
9-12. Bagus Wahyu Ardinto. Terlalu panjang Bagus. Servis yang tidak bagus tadi dari Bagus. Biarkan saja. Buang angka percuma tentunya. Untuk Jakarta Pertamina Energi 13-9. Kali ini Hernanda Julfi masih unggul 4 angka. Jakarta Pertamina Energi. Oh, sama juga. Servis yang tidak sempurna dari Julfi. 10-13. Tadi Jel Galik. Ikut gagal 3 kali. Tiga pemain beruntun melakukan service error. Saring memberikan poin untuk lawan. ...14-10. Dan kali ini Alexander Minik. Ya, terima Davi. Umpan bagus. Sequeira. Wow, keras tadi. Open fight lakukan Alfredo Sequeira. Tidak terkawal oleh Anto Bertiawan. Plus. Adi. Lima Irianto. Bang-Bang. Terlalu rendah umpannya tadi Bang-Bang. Tidak jelas untuk siapa tadi umpan diberikan. Nampaknya memang lebih pas. Berikan serangan 3 meter ataupun back attack untuk Doni Haryono. ...14-12, time out diminta. Jakarta Pertamina Energi dalam kedudukan 14-12. 2 angka lagi masih tertinggal Palembang Bank Sumsel Bubble. Ya, dari klasemen, posisi Jakarta Pertamina Energi memang sangat membutuhkan kemenangan. Setelah di putaran pertama ataupun pekan pertama Final Four yang berlangsung di Kediri pekan lalu, Jakarta Pertamina Energi mengalami 3 kali kekalahan. Tentunya harus bisa menangkan seluruh laga ataupun 3 partai di Malang ini untuk bisa merebut tiket ke babak Grand Final tentunya. Ya, 12-14. Adi lakukan cep. Terima tadi Haryanto. Kali ini Minik. Lolos tadi dari blok yang dilakukan oleh Sequeira dan juga Made Pandir. ...15-12, Agung Seganti. Dibiarkan saja keluar tadi servis dari Agung Seganti, kapten tim Jakarta Pertamina Energi ini. ...13-15, Dimas. Terima tadi Doni. Baik tadi Anto Bertiawan. Gagal tadi antisipasi yang dilakukan oleh Pandim. Ya, 16-13. Anto lakukan sel. Terima kali. Umpan bagus. Sequeira. Keluar. Satu open fight lakukan Alfredo Sequeira. Masih jauh dari sasaran. Coba mengarah ke posisi 4 tadi. Open spike dari Sequeira. 17-13. Terima tadi Galik. Kali ini Dimas Saputra. Berhasil ditembus tadi blok yang dilakukan Doni dan juga Hernanda Julfi. ...14-17. Alfredo Sequeira.
keluar terlalu panjang. Jump serve dilakukan Alfredo Sequeira. Bang-bang, 18-14, sama-sama gagal. Servis yang tidak sempurna juga dilakukan oleh Bang-Bang Soeharto, toser dari Jakarta Pertamina Energi. Kali ini Made Fandim, 15-18. Baik jump serve-nya, terima Herianto. Bang-Bang, ah! Nyaris saja lolos tadi. Ah, sayang sekali. Adi Putra tidak sempurna. Mencoba memberikan umpan. Namun tidak sempurna passing atas yang coba dilakukan oleh Adi Putra. Satu kesalahan sendiri dilakukan oleh Adi Putra. 19-15. Doni Haryono. Baik jump shot-nya terima Davi. Bagus kali ini. Dimas Saputra berhasil diblok dengan baik oleh Agung Seganti, kapten tim Jakarta Pertamina Energi ini. Timing blok yang tepat tadi dilakukan oleh Agung Seganti. 15-20. Ya, kembali Doni Haryono. 20-15. Unggul 5 angka Jakarta Pertamina Energi. Gagal jump serve dari Doni Haryono. Masih membentur net. Bagus lakukan serve. Terima Doni. Bang-Bang. Minik. Bisa ditahan bagus. Galik. Kali ini Sequeira. Flashing saja. Bang-Bang. Julfi. Ngarah kepada Minik. Oh! Timing block yang baik tadi dari Dimas Saputra. Keras sesungguhnya tadi off spike yang dilakukan oleh Alexander Minik. Namun rapat pula blok yang dibangun oleh Dimas Saputra dan juga Adi Putra. 17-20. Bagus Wahyu. Terima Doni. Bang-Bang. Spike Julfi berhasil tadi menembus blok dari Adi Putra. ...21-17... Julfi lakukan cep. Terima Sequeira. Bagus. Adi Putra tidak sempurna quick spike-nya. Walaupun tidak ada kawalan berarti sesungguhnya dari para pemain Jakarta Pertamina Energi. Namun situasi ini gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Adi Putra. 22-17. Kembali Julfi. Terima Sequeira. Bagus. Dimas. Gagal tadi defense dari Bang-Bang. Cerdik kita saksikan bagaimana Dimas Saputra mampu menghindar dari blok yang dilakukan oleh Minik. 18-22. Danisel Galik. Oh, di dalam. Pengamatan yang tidak akurat tadi dilakukan Libero Herianto dan juga Doni Haryono. Berharap tadi bola keluar, menghindar tadi keduanya, namun ternyata di dalam jump serve dilakukan oleh Galik. Ya, kembali Danisel Galik, pemain asing asal Kroasia. Baik, lagi-lagi kita saksikan keras jump serve dilakukan Galik. Gagal tadi Agung Seganti. Mengantisipasi jump serve keras yang dilakukan oleh Danisel Galik. ...22-22, masih tertinggal 2 angka. Kembali, bisa ditahan Doni.
Dan kali ini Minik masih bisa tahan Agung. Bang-bang, kembali Minik. Dua kali. On fight lakukan Alexander Minik. Akhirnya berhasil menembus blok yang dilakukan Adi Putra dan juga Alfredo Sequeira. Ya, 23-20. Alexander Minik kali ini. Keras jump shotnya, terima Davi. Bagus, Sequeira. Oh, berhasil tadi diredam Leanto Bertiawan dan juga Bang-Bang. Timing block yang sempurna tadi dilakukan. Berhasil membendung spike yang dilakukan oleh Sequeira. Match point 24-20. Minik bisa ditahan Davi. Bagus. Dimas masih bisa ditembus tadi blok yang dilakukan Anto dan juga Agung Seganti. ...21-24... Adi Putra kali ini. Terima Doni. Umpan Bang-Bang. Minik di dalam. Satu open fight lakukan oleh Alexander Minik. Ya, dinyatakan tadi di dalam. Dengan demikian set ketiga ini dimenangkan oleh Jakarta Pertamina Energi dengan skor 25-21. Dengan demikian, laga ini dimenangkan Jakarta Pertamina Energi dengan skor 3-0. 25-20, 25-22, dan 25-21.